Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama setelah minggu yang lalu. Mohon maaf, minggu terakhir di bulan kerja saya enggak bisa hadir bersama para Abu, Abi dan juga Umi di sini semua karena kebetulan musibah ananda kecelakaan di Banda Aceh. Makanya hari Selasa yang lalu saya enggak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini tanggal 1 Muharram, tepatnya maghrib, ini kita masuk 2 Muharram. Walaupun liburnya diundur jadi besok, tapi sebenarnya hari ini 1 Muharramnya. Allah masih izinkan kita bisa berkumpul bersama untuk mengaji sebuah kitab yaitu Dakwah Ibnu Akbar. Semoga pertemuan kita hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berikan salam, mari selalu kita sanjung sajikan dari Bani Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pada hari ini kita juga masih mendengar banyak hadis dan cerita dari Rasulullah dan para sahabatnya yang bercerita tentang hal-hal yang unik dan asyik dan juga menarik, dan insya Allah menambah iman kita dan juga akhlak kita, karena hari ini kita sudah sampai pada sesuatu yang merupakan kabar gembira. Dalam Islam Allah memerintahkan kepada Rasulullah basyiran wa nadhiran, berikan kabar gembira dan juga kabar yang menakutkan. Di awal-awal kita sudah bercerita tentang sesuatu yang menakutkan, yaitu cerita tentang neraka. Hari ini kita sudah mulai masuk ke bab yang bercerita tentang kenikmatan syurga. Mungkin setelah kita sudah selesai hari raya haji, kemarin hari raya Idul Adha, dengan memaafkan sesama kita, insya Allah kita baru berjumpa malam kemarin, yaitu setelah asar kita berdoa akhir tahun, setelah maghrib kita berdoa awal tahun. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan insya Allah kita siap berhijrah malam ini ke arah pribadi yang lebih baik, dan pastinya kita akan merasakan kenikmatan syurga seperti diceritakan dalam kitab Al-Ibnu Akbar ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita bagaimana syurga ini ada 100 derajat, 100 tingkatan. Dan di antara dua derajat itu jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Dan di surga itu ada berbagai kenikmatan, bagaimana buah-buahannya mudah diraih, dan juga di situ ada semua yang diinginkan oleh manusia dan diinginkan atau dinikmati oleh mata. Dan di dalamnya ada azwajun mutahharah, ada istri-istri yang suci, yaitu bidadari minal huril ain, daripada bidadari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, minan nur, daripada cahaya. Nah, di sini kita memasuki pengajian kita yang menceritakan tentang bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Telah berkatalah pengarang, semoga semua kita yang hadir pada malam ini Allah berikan keberkahan pada kehidupan dunia dan akhirat dengan keberkahan ilmu yang diberikan pengarang. Amin amin ya rabbal alamin. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan fihinna qasiratut tarf. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh musannif, oleh pengarang, tentang bagaimana rupa daripada bidadari. Ka'annahunna, seakan-akan mereka, yakut, yakut itu permata, wal marjan mutiara. Jadi seakan-akan berkilaunya bidadari, cantiknya bidadari, seakan-akan kita melihat mutiara dan permata yang ada di dunia ini. Jadi bahkan dalam sebuah riwayat, mungkin ada juga di depan, diceritakan bahwa bidadari itu memakai 70 gelang di setiap tangannya. Seandainya satu gelang
itu diturunkan ke langit dunia, maka itu akan lebih terang daripada matahari. Seperti itu kilauan daripada bidadari itu sendiri. Dan bidadari ini memakai 70 lapis pakaian, tapi warna kulitnya tembus dari luar pakaiannya karena kulitnya begitu berkilau dan halus. Kalau ditanyakan bagaimana bentuk kulit bidadari, semua kita yang ada di surga, saya ingat apakah ada di kitab ini, tadi kitab Yana ceritanya, semua kita yang di surga nantinya kulit kita akan berkilau. Kenapa berkilau? Karena kulit kita nantinya berbentuk seperti kulit kita dahulu waktu Nabi Adam berada di surga. Ketika Nabi Adam berada di surga dulunya, beliau adalah kakek kita, kulit beliau juga berkilau, sangat berkilau sekali. Dan ketika beliau turun ke bumi, Allah sisakan kulit itu di ujung-ujung tangannya dan kakinya. Inilah bentuk kulit kita di surga dulu dan nantinya. Artinya seperti kilauan kupu kita hari ini, seperti itulah kulit kita berkilau saat di surga nantinya. Bayangkan bagaimana bidadari itu begitu berkilau, walaupun tanya kulit dupu, nah yang hitam, nah yang anak papi hitam di kulit, tapi semua kupu kita pastinya berkilau, walaupun gak menikur, tetap kupu kita berkilau. Walaupun jamun ada SD, ada tumbuh, ada bawa, oke ada anak papi tetap berkilau, seperti itulah warna kulit kita nantinya di surga. Dan begitulah warna kulit bidadari, sehingga Allah berfirman ka'annahunna liyaqut wal marjan, dalam surat Al-Rahman, seakan-akan mereka seperti mutiara dan permata. Fihinna qasiratut tarfi, di dalamnya surga mereka qasiratut tarfi. Qasirat artinya pendek, tarfi pandangan. Jadi kenapa bidadari ini disebut hurin? Hurun merdeka, mata, ain mata. Kenapa disebut merdeka matanya? Dan juga di dalam Al-Rahman dicatatkan fasilatul tarfi, pendek pandangannya. Dijelaskan di sini an ghairi azwajihinna fala yadurna ila ahadin siwahu. Disebut mereka pendek pandangan ataupun merdeka matanya karena mereka tidak pernah melihat an ghairi azwajihinna, selain daripada suami mereka. Jadi bidadari ini walaupun cantik sekali, dia tidak akan mau melihat selain daripada suaminya, selain daripada pasangannya. Makanya kita di dunia diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nur agar memendekkan pandangan. Kenapa? Karena memang begitulah seharusnya pandangan kita dijaga. Jadi saat bidadari sendiri yang memang dia cantik, tapi dia tidak jual diri. Karena artinya bukan cewek gampangan, bukan bisa melihat semua laki-laki, dan juga tidak menjajakan dirinya selain kepada pasangannya sendiri. Makanya dia tetap perawan. Dan bahkan perawannya pun setelah berhubungan suami istri dengan pasangannya, dia tetap perawan kembali. Kenapa? Inilah nikmat daripada bidadari yang diberikan kepada orang-orang yang hari ini kita mengaji, kita inginkan kenikmatan ini ada untuk kita. Fala yanzurna ila ahadin siwahu, maka dia tidak melihat kepada orang-orang selain suami mereka. Inilah semangat bagaimana mendapatkan bidadari, mendapatkan kenikmatan surga ini yang mendasari seluruh umat Nabi Muhammad termasuk sahabat Rasulullah berhijrah dulunya dari Mekah ke Madinah. Madinah dulu yang kita kenal dengan kota Yatsrib. Saat itu saat Rasulullah mengajak semua kaum muslimin yang berada di Mekah untuk pindah ke Madinah, saat itu bukan eksodus secara jamaah, bukan mereka minggat dari rumah, bukan mereka lari dari kampung, tapi mereka adalah berhijrah untuk mempertahankan akidah. Mereka tidak bisa lagi berdakwah di Mekah karena semua tempat diboikot oleh kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah
sudah diancam bunuh. Pertanyaannya, Rasulullah berada di Mekah saat beliau mulai berdakwah, tapi kenapa tidak bisa dibunuh dan tidak terbunuh selama sebelum hijrah? Ternyata karena mereka pun sadar bahwa Rasulullah ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Seandainya Rasulullah bisa dibunuh, maka mereka memprediksikan akan terjadi perang saudara yang sangat besar. Karena Rasulullah juga berasal dari suku Quraisy dan orang tuanya serta nenek-neneknya adalah pemuka kepala suku dari kaum Quraisy. Bahkan Abu Lahab sendiri yang merupakan paman Rasulullah, beliau menentang dakwah Rasulullah. Bahkan sampai ada keluar surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Padahal itulah paman Rasulullah. Beliau menentang dakwah Rasulullah, tapi tidak berani dan tidak tega untuk membunuh Rasulullah. Kenapa? Anda kemun. Jadi disinilah kenapa Rasulullah tidak dibunuh, walaupun ada banyak percobaan pembunuhan seperti kita dengar cerita Suraqah bin Nawfal yang datang mengurus pedang lalu mau menyerang Rasulullah, tapi akhirnya kaki untanya masuk ke dalam pasir dan akhirnya beliau masuk Islam dengan kata-kata dengan surat Al-Ikhlas bawa. Bagaimana cerita kaum kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah dibuat sayembara, lalu ada satu orang yang mau menghantamkan batu besar ketika Rasulullah sujud. Nah, saat itu dibacakan turunlah ayat surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat itu dari sebabun nuzulnya turun pada saat ada orang yang mau, yang menang kompetisi untuk membunuh Rasulullah, lalu mengambil batu hendak menghantamkan ketika Rasulullah sujud. Tiba-tiba kuasa Allah, Allah buat dia tidak bisa melihat. Jadi kebutaan sementara, mungkin Dr. Fauzan bisa menjelaskan bagaimana kebutaan sementara yang terjadi. Dia gak bisa lihat, tapi suara bisa dengar. Dia dengar suara orang, karom laju, ti laju batik. Tapi dia gak tahu posisi, disorientasi, gak tahu lagi di mana Rasulullah. Nggak nampak lihat. Jadi wajah Allah membayi aidim saddam, kami menjadikan di depan mereka tutup. Min khalfihim saddam fa'usyainahum fa'um la'yusiru. Mereka tidak bisa melihat. Jadi saat itu akhirnya batunya dibuang, bisa melihat lagi. Dan ini berulang sehingga akhirnya dia meminta maaf kepada Rasulullah. Ayat inilah yang Rasulullah bacakan di tanah, di debu yang diambil ketika Rasulullah mau hijrah. Wajahna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa ushayna fa hum la yubsirun, sehingga saat Rasulullah hijrah mereka tidak bisa melihat kemana Rasulullah pergi, dan maka Rasulullah pergi di depan mereka tapi tidak, mereka tidak bisa melihat. Bagaimana sejarah Rasulullah ini terjadi, dan itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi hijrah ini sendiri terjadi adalah bagaimana bentuk tanda keimanan. Orang yang mau pindah, yang mau hijrah bersama Rasulullah, orang itu tandanya punya iman. Dan ini terbukti bahwa hadis tentang hijrah langsung dimasukkan ke dalam hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang biasa digunakan sehari-hari, kitab pertama tentang hijrah. Saat Rasulullah mengajak sahabatnya hijrah, ada 3 golongan sahabat saat itu. Yang pertama langsung tidak mau hijrah dan mereka murtad kembali karena mereka tidak mau berpindah dari kampung nenek moyangnya. Mereka dari nenek ikan di Mekah, mereka tidak siap dan tidak berani untuk keluar dari kota Mekah. Ilum ke Mekah, di Mekah Namzir Gunung Syah Masyarullah yang kemarin sudah kasih sedekah juga kita makan mie malam kajian yang lalu, bergemekan inok di Kedai Aceh. Ada mungkin juga jualan di Kedai Aceh. Banyak kita yang tidak berani pindah. Kenapa? Kita sudah nyaman di area sini. Kamu yang pegawai, ada yang berani keluar dari pegawai. Kenapa? Sudah nyaman. Nah, kerja, anak kerja, coba jadi budur.
dan sebut PGPS pintar goblok, penghasilan sama, ada Anda bekerja tapi gaji tetap sama, tetap sama. Nah posisi ini kita tidak berani keluar dari zona nyaman, comfort zone. Nah pada saat itu untung kita lahir di era milenium ini, untung kita lahir di abad 20, abad 21 ini kita lahir. Kalau enggak menjamin tanya berada bersama Rasulullah, belum tentu kita juga mau hijrah. Kenapa? Kota Yathrib, kota Madinah adalah kota yang saat itu kita enggak tahu bagaimana kehidupan di sana, ada pengkainan puenjir puhan. Kita enggak berani. Sehingga sebagian besar sahabat Rasulullah murtad kembali dan tidak mau hijrah. Yang kedua, mereka tidak siap untuk hijrah. Lung pujak pinah, putin pinah ini, tapi untuk Rasulullah. Saya dan minta koneksi dan kira-kira istri saya kayak mana? Karena ninggalin istri, ninggalin anak di kota Mekah. Mereka pergi sembunyi-sembunyi. Perginya perjalanan jauh sekali. Mereka tak berani. Yang kedua, mereka tak keluar dari Islam, tapi mereka ragu-ragu. Itu keimanan yang kurang. Yang ketiga, siap keluar dari kota Mekah apapun resikonya. Apapun resiko yang terjadi, apapun resiko yang terjadi, mereka tetap keluar daripada kota Mekah. Walaupun meninggalkan keluarganya yang dulunya jualan, tinggalkan kedainya. Tapi inilah hikmah dari orang-orang yang mau berhijrah bersama Rasulullah. Sampai di sana Allah langsung bayar tunai. Mereka kaum muhajirin disambut langsung oleh kaum ansar ketika tiba langsung. Bagaimana penerimaan mereka yang mereka nggak tahu Islam itu apa, tapi mereka langsung sambut. Sehingga disitulah mereka sambut dengan lagu Wala al-Badru alaina. Telah terbitlah bulan purnama di atas kami. Kenapa bulan purnama? Rasulullah begitu tampan, begitu ganteng. Bagaimana kita seandainya datang artis sekarang, artis Korea, artis K-pop, artis segala macam, kita begitu mendambakan, mengidolakan artis ini. Rasulullah begitu tampan datang ke sana dan membawa ajaran yang mereka dengar itu ajaran damai. Islam berasal dari kata salam yang artinya damai. Rasulullah membawa kedamaian. Maka mereka langsung sambut Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'i dan lembah wada'. Wajabah syukru alaina, kita wajib bersyukur semuanya. Mada'a lillahi da'i, karena Rasulullah selalu mengajak kita ke jalan Allah. Bagaimana orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah, yang ditinggai gede di Nodi Mekah, druk gede melipat-lipat ganda gede yang lupa. Ada orang tapi yang niatnya memang mau untuk jualan di Mekah, oh di Madinah. Ada orang yang niatnya ilum ketinggai rumahku di Mekah, kuno minta anak darah Madinah kalau kawin lain di. Makanya kata Rasulullah, semua orang itu di hadis pertama, sesungguhnya bagi segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Famay yuhajiru li imra'atin yang kiuha. Barang siapa yang niatnya untuk jumpa dengan perempuan, maka dia dapat untuk menikahinya. Lapa dari hijrah untuk menikah. Barang siapa yang niatnya untuk harta, dia dapat hartanya. Barang siapa yang niatnya untuk Allah, lillahi wa rasuli, maka dia dapat kehendak Allah dan Rasulnya. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu berani pergi, itu berarti kejadiannya hijrah di bulan Juni tahun 622 Masehi. Jadi saat itu bagaimana Rasulullah bertahan dengan sistem dakwahnya yang luar biasa. Dan sistem dakwah Rasulullah ini meraup banyak orang, muhajirin dibawa, ansar dapat. Kita bandingkan dengan dakwah Nabi Yunus. 40 tahun Nabi Yunus berdakwah, beliau cuma dapat 3 orang umat, 3 orang jamaah. Rasulullah begitu hebat, beliau mampu meraup orang yang di Mekah, yang muhajirin dan juga kaum ansar. Jadi kalau jaraknya itu
ratusan kilometer Mekah Madinah. Dan dulu kita naik kuda cuma satu itu. Jadi perjalanannya 3 hari mereka sempat istirahat di Gua Sur namanya. Nah, di Gua Sur itulah Rasulullah beristirahat, apalagi saat itu Rasulullah pun sedang amul hazmi, sedang tahun duka cita. Jadi saat itu Rasulullah baru saja kehilangan istri tercinta yaitu Khadijah, disusul dengan pamannya Abu Talib. Jadi mereka di Yasrib di sana terbagi dua juga di Madinah, ada Aus dan ada Khazraj. Mereka malah sempat perang-perang di sana, makanya orang enggak berani meninggal. Bagaimana hari ini kita mau berhijrah, berpindah dari sesuatu yang hari ini kita berada, kita pindah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kita cuma sholat 5 waktu sehari, sekarang kita mulai sholat dengan sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau dulu kita cuma puasanya bulan Ramadan saja, sekarang kita sudah mulai menambahkan untuk puasa-puasa sunnah kita. Sekarang hari 10 ini 10 Muharram kita sunat puasa Asyura. Jadi kalau kita mau puasa ditambahin lagi Senin Kamisnya juga lebih bagus. Itu artinya hijrah, kita ke arah yang lebih bagus. Kalau dulu kita cuma sholatnya duha 2 rakaat, kita mulai hari ini sholat duhanya jadi 12 rakaat. Insya Allah dapat, tadi yang diceritakan, dapat istana 70 tingkat. Satu istananya, satu tingkatnya 70 kamar, satu kamarnya ada 70 tempat tidur, satu tempat tidurnya ada 70 bantal, satu bantalnya ada 70 bidadari yang tertidur dalamnya. Dan bidadarinya ka'annahunna al-yaqut wal marjan fihinna qasiratut tarfi. Mereka seperti mutiara dan mereka tidak pernah melihat selain pasangannya. Nah, sementara ini lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh insun, oleh manusia, wala jan, dan juga jin tidak pernah menyentuh. Bagaimana kita lihat di Jawa banyak kejadian ureung yang tiba-tiba hamil karena katanya disetubuhi oleh jin lalu melahirkan. Entah betul-betul jin betul-betul atau mungkin manusia yang memang akaib kayak jin, pokoknya ya tiba-tiba hamil dan melahirkan. Jadi posisi bidadari lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi ini barang ori, bukan barang seker. Tidak pernah tersentuh sekalipun oleh manusia dan juga oleh jin. Ulama asabaha saujaha wajadaha bikran. Kapanpun dia asabah artinya mengenai atau bahasa kita disetubuhi oleh saujuha, oleh suaminya, wajadaha bikran, maka dia dapati si bidadari ini dalam keadaan perawan. Bikran itu perawan. Jadi posisi bidadari yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tadi masuk syurga, termasuk yang mau sholat duha dari 12 rakaat, dia akan selalu dalam keadaan bikran, artinya selalu dalam keadaan perawan. Wa 'alaiha sab'una hillatun wa kullu hillatin laha lawnun amalaha akhafun 'alaiha min sya'ratin fi badaniha yara makhisaqaha min wara'i lahmiha wa adhmuha wa jilduha kama yara syarabul ahmar min az-zujajil akhdar wa syarabul ahmar min az-zujajil abyad ru'usuha mukallalatun bidduri murasa'atun bil yawaqin. Nah, mereka memakai 70 lapis pakaian dan setiap lapis pakaian ada warna yang warna tersebut tembus daripada yang nampak daripada warna tersebut sya'ratin bulu-bulu pada badannya deh dari 70 lapisnya mendang deh bule bak jarodi bak badannya masih nampak sebegitu tembus pandangnya daripada pakaian seperti sutra halus sekali pada 70 lapis pakaiannya. Karena pakaiannya pun halus dan dia pun kulitnya memang bercahaya. Yura maskisaqiha min wara'i lahmiha wa qamiha dan nampak tegukan air daripada dinding lehernya dan juga bekas kulitnya kama yarasyrabul ahmar min az-zujajil akhdar sama seperti nampak minuman merah, ahmar itu merah,
minas zujajil ahdar, daripada gelas kaca berwarna hijau, wasyurabil ahmad, dan juga minuman merah, daripada zujajil abiyat, daripada gelas kaca yang putih. Jadi menyobat ijmi tembus rekumnya, karena memang berkilau sekali dan cantik sekali, tembus ke dalam lehernya seakan-akan lagi takalan isetruk mirah dalam belah hijau, ataupun isetruk mirah dalam belah putih. Nyanduk lipih kulitnya, halus kulitnya, bak ijmi menteng seakan-akan tembus. Nah inilah kecantikan bidadari, ru'usuha mukallalatun bidduri murasatun bil yawaqit, dan kepalanya dipenuhi dengan permata dan juga intan berlian. Jadi dia memakai mahkota bidadari ini. Bayangkan bagaimana bidadari ini dibuat oleh Allah dengan spesifikasi yang begitu indah. Dan ini pertanyaannya, apakah untuk laki-laki saja? Ada beberapa riwayat di sini. Riwayat yang sering beredar dan sering kita dengar memang hanya untuk laki-laki saja, tapi bagi yang perempuan nantinya suaminya akan selalu berada di samping dia, dan pastinya dia pun akan menjelma lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik sekali itu. Dan dialah tetap yang menjadi pendamping utama sebagai ratu, tidak dari yang lainnya, bagaikan dayang bagi si istri yang mendampingi suaminya. Suami yang mana yang didampingi? Seandainya seorang istri pernah menikah dengan berapa orang suami, misalnya suaminya meninggal lalu menikah lagi, di situ juga ada dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan bahwa dia akan bersanding dengan suaminya yang paling dia sayangi. Riwayat kedua yaitu bersanding dengan suami yang terakhir. Saat dia meninggal, suaminya yang terakhir itulah yang akan jadi pasangannya di surga. Tapi pastinya dalam bab ke-43 ini dijelaskan bagaimana Allah membuat surga dan menghiasnya dengan sangat indah, sehingga para sahabat Rasulullah semua mau berbondong-bondong dari kota Mekah menuju Madinah. Dan mereka mau meninggalkan keluarganya demi mendapatkan syurga, karena targetnya syurga. Bagaimana saat di Gunung Sur, di situ ada Amir bin Fuhaira, jadi penggembala domba, dia itu tugasnya di jaga Rasulullah, ya Rasulullah di Gunung Sur, dia jaga gebelin kebiri, gebelin kameng, dijaga Ayub. Seandainya Naurun tanya, oh Rasulullah, oh anak sejak lu perabi kambing ini, oh anak. Karena beliau memang dia berjaga di posisi bawah, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh menjamah Rasulullah. Terus Rasulullah makanannya dari mana? Makanannya dibawa oleh Asma binti Abu Bakar. Jadi kabar Rasulullah berada di Gua Sur bersama Abu Bakar, saat itu Asma dari Mekah membawa makanan di dalam di bawah perut kudanya diikat, dan juga beliau mengikatkan tali pinggang stagen atau ijalingku dua boh di samping kiri dan kanannya, sehingga Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan dua tali pinggang. Artinya beliau membawa sampai dua tali pinggang dan tidak ketahuan, karena original Mekah saat itu sering memakai abaya. Jadi bagaimana riwayat bahwa perempuan-perempuan Arab itu, bahkan hadisnya Aisyah pun pernah seperti itu, beliau memakai pakaian yang serba hitam. Bahkan saat keluar rumah yang beliau yang nampak cuman yang dibolongin cuma dua matanya. Bahkan satu riwayat pernah keluar dengan dibolongin satu matanya. Bede aurat sabah pi mata bek mebek bek megateh bate jalan, daripada dua-dua dibolongin cuma satu mata, yang lain tetap pakaian hitam. Kenapa? Agar mereka bisa menjelma menjadi bidadari terindah bagi suaminya kelak, yang artinya tidak terganggu dengan siapapun. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan, artinya yang bisa menyentuh mereka cuma suaminya. Karena bidadari sekalipun tetap qasiratul tarfi, mereka pendek pandangannya,
dan juga tidak melihat yang lain daripada selain suaminya. Luar biasa, Allah berikan kenikmatan syurga dan membuat bagi orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini sambil kita cerita tentang sejarah hijrah, karena hari ini kita berada di tanggal 1 Hijriah tahun 1443, tepatnya malam ini masuk tanggal 2. Yuk, biar kita teringat kembali bagaimana sejarah. Saat itu Rasulullah mau dibunuh, bahkan diiming-imingi hadiah wanted. Wantednya, bedanya wanted di budo ya. Saat itu Rasulullah wantednya 100 ekor unta. Bagi barang siapa yang bisa menemukan dan membunuh Rasulullah, hadiahnya 100 ekor unta. Tapi semua makhluk saat itu semuanya menjaga Rasulullah, sampai burung merapati, cicak merapati, pegat tempung dari Rasulullah tanpa menggambu airat, buat sarang di depan itu dan akhirnya bertelur langsung di situ. Ketika mereka melihat sudah ada sarang laba-laba dan sarang burung dan bertelur burungnya, artinya tidak ada pastinya yang menerobos masuk ke dalam gua. Nah, sehingga kita disuruh lindungi laba-laba dan juga burung merpati. Tapi saat itu laba-laba ada cicak yang mengarahkan, menunjukkan bahwa di sinilah Rasulullah tersembunyi. Makanya kita disunatkan untuk membunuh cicak masuk dalam rumah, termasuk dalam masjid, karena cicak kadang-kadang menyebabkan kotoran-kotoran dari cicak yang ada di dalam masjid dan akhirnya membuat kita terganggu dan juga terhindari dari kesucian saat kita melaksanakan sholat. Ya. Ada pertanyaan? Kita ada waktu 5 menit lagi sebelum waktu isya tiba. Pertemuan selanjutnya minggu depan, insyaallah yang ada halangan, kita masuk ke bab ke-44 pada menyatakan pintu-pintu syurga. Ada ajib berkait dari cerita-cerita tentang syurga. Mudah-mudahan saat ajal kita kelak, kita terbayang bagaimana apa yang akan kita raih di sana. Dan insya Allah kita berdoa saat kita dikubur pun minimal kita sudah dapat duduk di kebun-kebun syurga. Oh ya, silakan Pak. Kalau sudah lagi pembina atau pembina akan dapat masuk. Akan dapat masuk syurga. Ya, lelaki berzina dan perempuan berzina. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Zina adalah sebuah dosa yang hari ini sudah menjadi lazim di sekitar kita. Kita lihat hari ini dengan berbagai fenomena sampai kita, ada banyak aplikasi. Kalau kita lihat di KFC menyediakan dada dan paha. Tapi hari ini kita buka HP, di TikTok pun udah ada dada dan paha. Bedanya di sana sudah digoreng, di sini belum digoreng. Digorengnya nanti di neraka. Bagaimana zina ini, mulai dari zina mata, zina tangan, zina hubungan, sampai zina betul-betul terjadi di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, keluarga kita, banyak terjerumus kepada zina. Pertanyaan di 4 menit terakhir sebelum waktu isya, apakah orang berzina bisa masuk syurga dan bisa merasakan kenikmatan syurga, bisa mendapatkan bidadari juga atau tidak? Nah, zina ini adalah sebuah dosa besar dan untungnya zina ini ada hukumannya di dunia. Artinya ada had zina di dunia. Bagi orang yang sudah menikah lalu berzina, maka hukumannya rajam. Bagi orang yang belum menikah tapi berzina, hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Bagi orang yang sudah kena hukuman di dunia, maka dosanya diampunkan oleh Allah dan dia bisa masuk surga sama seperti yang lain. Dosa zinanya dihapus apabila hadnya sudah dijalankan. Bagi orang yang berzina tapi tidak dijalankan hadnya, apakah ini diampunkan atau tidak? Karena ini dosanya dengan Allah, kalau dia bertobat taubatan nasuha, ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Artinya bisa jadi. Tapi bila ini berhubungan juga dengan manusia, misalnya dilakukan pemerkosaan, artinya selain dosa zina, ada juga dosa pemaksaan di sini. Dan ini artinya harus minta maaf kepada orang yang dikenakan itu. Misalnya kita berzina dengan istri orang, maka sama suaminya juga harus bilang, hei laki-laki, aku ngobrol-ngobrol, dia tak padaku. Ya, tak padaku. Artinya kalau zina,
kita harus minta ampun langsung sama Allah. Untungnya itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa, kalaupun kita sempat terkena dosa zina, baik itu zina mata, zina tangan dan sebagainya, Allah akan ampunkan dosa kita dan bisa mendapatkan nikmat syurga. Ya, mudah-mudahan itu ya jemaah. Kita bacakan Fatihah, kita niatkan agar Allah kabulkan semua hajat kita dengan berkat Fatihah yang kita baca. Allah sehatkan keluarga kita yang sedang sakit. Allah berikan hajat kita yang kita inginkan, Allah kabulkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa bi sahbihi ajma'in wa ala abaina wa ummatina khususan ila Ibrahim bin Muhammad Syah, Muhammad Fauzan Azimah bin Amir Hamzah, Amir Hamzah bin Haji Hamzah, Iskandar bin Zakaria, Muhammad Isa bin Kade, Jamaluddin bin Isa, Sukma Wilanda bin Syukri Mahmud, Abu Stamah bin Kutad, Haji Muhammad bin Muhammad Yunus, Rosyah bin Basyah, Usman bin Saru, Kamis bin Laksa, Ismail bin Abdullah, Ismail Zad bin Tiaswala, Muslim bin Tikasimun, Marwati binti Yunus, Putri Syarimah, Amirah binti Adruddin, Umi Salamah binti Hanafiyah, Salminah binti Abdul Talib, Ramlah binti Ibrahim, Melia Nusanti binti Sunario, Rosmaini binti Ismail, Saliban binti Mansyari, Ismuhu bin Yunus, Muhammad Nafiyah bin Usman Duransyah, Amir binti Buka Bermana, Wa ta'ala bismiha, Wa ta'ala bismihi bi Allah, Wa hajatihim, Ya Tuhi hajatina ya Allah, Bisir Fatihah dan kita, Allah kasih dia, Wa kulini yatim suaminya, أجمعين الفاتحة رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kajian yang disampaikan ini sudah sempurna semua. Kita masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.